Hey yo, Sobat Juna semua dimanapun berada. Di video kali ini kita mau mengupas siapa aja sih atlet dengan bakat luar biasa. Kira-kira namanya siapa aja ya Sobat? Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa ya yang belum subscribe, tekan dulu tombol like, subscribe, share, dan tekan juga tombol loncengnya ya. Biar kalian gak ketinggalan info-info menarik dari kita. Kathleen Ohashi. Pernah dengar tentang Kathleen Ohashi? Kalau belum, siapkan diri untuk terpesona ya Sobat. Kathleen Ohashi adalah seorang atlet gimnastik yang lahir tanggal 12 April 1997 di Seattle, Amerika. Videonya sempat viral karena aksi lantai Kathleen yang bikin ternganga. Dia membuat senyuman lebar, gerakan gemulai, dan loncatan yang bikin penonton lupa kalau gravitasi itu ada. Gadis itu lincahnya seperti kelinci yang habis minum kopi. Last tumbling pass. World championship, just gotta finish it. Everybody's favorite as it drops. Ternyata Kathleen pernah mengalami hal buruk yang menimpanya. Kathleen pernah merasa insecure, tidak mau bercermin, tidak mau difoto karena beberapa haters mengejek kalau Kathleen seperti babi. Aduh, kasihan ya. Tapi dia bangkit dan tidak patah semangat. Kathleen Ohashi ini pernah berlaga untuk tim senam Universitas California Los Angeles yang mencuri perhatian dunia dengan gimnastik lantainya, teknik yang sempurna dan penuh energi. Cara dia menikmati setiap gerakan itu benar-benar santuy, kayak lagi main-main, bukan lagi ikut kompetisi karena saking enjoy-nya. Gerakan gimnastiknya tuh kayak bilang, "Hey, ini aku, Kathleen, dan aku lagi bersenang-senang nih." Jadi kalau Sobat Juna butuh semangat, cukup cari videonya. Dijamin bad mood langsung hilang. Inspired by worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. Camila Valieva. Camila Valieva, seorang bintang muda dari Rusia, telah menarik perhatian dunia dengan bakatnya yang luar biasa dalam olahraga figure skating. Pada 26 April 2006 di Kazan, Camila mulai menunjukkan minat pada skating sejak usia 4 tahun. Dikenal karena kelincahannya dan teknik yang sempurna, Valieva telah mengukir namanya di dunia skating internasional. Pada usia yang sangat muda, Camila berhasil memenangkan berbagai kejuaraan junior dan memecahkan rekor dunia junior. Prestasi puncaknya datang ketika ia menjadi juara di kejuaraan Eropa 2022. Menunjukkan performa yang memukau dan mendebarkan penonton di seluruh dunia. Gerakan yang anggun, lompatan yang tinggi, dan keberaniannya dalam menampilkan elemen-elemen sulit membuatnya menjadi sosok yang dikagumi banyak orang. Keep
built to thrive, yeah. Alexandra Trusova. Dikenal sebagai The Russian Rocket, telah merevolusi dunia figure skating. Lahir pada 23 Juni 2004, Trusova adalah pionir dalam lompat quadrupel di kategori wanita. Dia mencatatkan sejarah sebagai peseluncur wanita pertama yang berhasil mendaratkan quad lutz, quad flip, dan quad loop dalam kompetisi internasional. Gaya skatingnya yang penuh energi dan teknik tinggi membuatnya menonjol sejak usia muda. Trusova menggabungkan kekuatan dan keanggunan di atas es, menciptakan kombinasi lompat yang memukau penonton dan juri. Meskipun usianya masih muda, Trusova telah mengumpulkan banyak medali, termasuk medali perak di kejuaraan dunia dan medali emas di Grand Prix Final Junior. Alexandra Trusova juga pernah tersandung kasus positif menggunakan narkoba. Namun dia membuktikan dan bangkit dengan meraih banyak medali seperti perunggu dunia 2021, medali perunggu Eropa 2020, medali perunggu Final Grand Prix 2019, juara skating Kanada 2019, juara Roslekom Cup 2019, juara CS Ondrej Nepela Memorial 2019, dan Rusia memenangkan medali nasional 3 kali. Amber Glenn. National champion to Amber Glenn. Amber Glenn adalah salah satu atlet skating yang paling menjanjikan di dunia saat ini. Lahir di Plano, Texas, Amber telah menorehkan prestasi luar biasa sejak usia muda. Dia dikenal karena gaya skatingnya yang energik dan penuh semangat serta kemampuan teknisnya yang mengagumkan. Amber mulai berlatih skating pada usia 5 tahun dan sejak itu tak pernah berhenti mengasah keterampilannya. Dia berhasil meraih medali perak di kejuaraan skating Amerika Serikat pada tahun 2024. Sebuah pencapaian yang membuktikan dedikasi dan kerja kerasnya. Selain itu, Amber juga dikenal sebagai salah satu atlet yang berani terbuka dengan identitas dirinya menjadi panutan bagi banyak orang. Tak hanya berprestasi di arena, Amber juga aktif di media sosial, sering berbagi momen latihan, kompetisi, dan kehidupan sehari-harinya dengan para penggemar. Itulah tadi video tentang atlet-atlet gimnastik dan skating dengan bakat luar biasa. Udah dulu ya Sobat Juna, jumpa lagi di video berikutnya. Kita tunggu komennya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you!